Hai, kembali lagi di channel Yosef Vlog. Hari ini kita akan belajar Mandarin ya. Coba tebak, hari ini topiknya apa? Yuk ikutin terus. Ini kita, topik kita adalah warna. Kita akan belajar warna bersama-sama dalam bahasa Mandarin. Pertama ada Hong Se. Hong Se, merah. Tulis aja kayak gini, Hong Se, merah. Kedua ada Lanse, lanse, biru, biru, lanse. Yang ketiga ada Paise, paise, putih. Yang keempat ada Huise, huise, abu-abu. Yang kelima ada Chengse, chengse, oranye atau orange. Seperti biasa, kita akan langsung mulai praktek menulisnya dari goresan pertama sampai goresan yang terakhir. Pertama ada Hongse. Gimana lao shi cara menulis Hong? Pie zhe, pie zhe. T Hong Shu Hong. Ini Hong ya. Gimana lao shi kalau cara nulis se nya? Pie Hong, pie Hong zhe Shu Hong Shuan Gou, ini Shuan Gou, Hongse, warna merah. Kita akan langsung mulai praktek saja, yaitu warna biru. Apa masih ingat? Lanse, betul. Lan gimana cara nulisnya, lao shi? Hong Shu 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 Shu. Pie Hong Dian Shu Hong Zhe Shu Shu Hong Lan Se. Lan Se itu apa? Biru. Sekarang kita akan mulai praktek yang ketiga. Nomor tiga ada Paise, pie, shu, heng zhe, heng, heng, pai, pai itu putih, paise, warna putih. Sekarang kita akan ke warna selanjutnya ada huise, huise itu abu-abu. Hong Pie Dian Pie Pie Na Hui Se. Kita akan selanjutnya ada Cheng Se, oran, orange, orange, oranye ya. Hong Shu Pie Dian Heng Pie Dian Pie Pie Na Heng, ini kepanjangan, sorry. Heng Shu Heng Zhe Heng Pie. Eh, ini di, ya. Dian Pie Heng. Ini Tian ya. Hari ini kita sudah belajar warna bagian pertama ya. Sebelum kita bye-bye, kita harus latihan dulu supaya kalian ingat. Ya, nih warna apa? Ada gambarnya kan? Lihat kan? Betul, warna orange. Chengse. Terus, warna apa ini?
abu-abu ya. Betul. Face up. Face up. Betul. Terus ada warna apa ini? Merah. Merah apa ya? Dalam bahasa Mandarin. Betul. Hong se. Hong se. Kalau ini ada warna putih. Putih apa ya? Bai se. Bai se. Terus yang terakhir ada warna biru. Biru apa ya dalam bahasa Mandarin? Lanse. Lanse. Oke, sekian dulu ya. Jangan lupa klik subscribe Joseph Vlog, like and comment and share ke teman-teman kalian supaya pelajaran ini berguna bagi banyak orang. Oke, bye-bye. Xie xie.